Selamat datang teman-teman. Selamat datang di channel saya lagi. Kali ini saya sudah ngos-ngosan sepeda sore hari. Sudah 12,77 km dengan Bung Soleh. Ini ada daerah Ahmad Yani ya. Tujuan kita nanti di Tugu Pahlawan insya Allah. Kalau kelar nanti Tugu Pahlawan terus baru balik. Bung Soleh sudah memimpin dengan road bike-nya, jadi wajar kalau kita di belakang ya. Kita santai aja. Sebelumnya makasih sudah datang di channel saya ya. Terima kasih supportnya. Dan tidak bosan-bosan saya ingetin, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat videonya ya. Yuk. Anginnya kenceng bos, ngelawan angin berat. Kita meluncur dulu lah, meluncur atau binatang. Oh, cuma kilometer. Halo geng, kita ada di jalan apa bos? Darmo. Jalan Darmo ya ini ya. Ini jalan di Jalan Darmo lagi sepi karena ditutup. Santai bos, kita ngevlog. Halo guys. Jadi ini Jalan Darmo ya, ini ditutup jadi sepi banget. Ini kayak jalan kita ya. Ini jalan kita ini. Pekarangan rumah. Iya, jalan pekarangan rumah kita ya. Iya. Ini kita orang kaya ya. Pemilik segalanya. Pemilik segalanya orang kaya, kayak monyet. Ini asli sumpah, coy sepi coy. Sepi ya ini ya. Enak. Ini ngevlog di pekarangan, judulnya ini ngevlog di pekarangan rumah Mang Oleh. Nah ini pekarangannya seluas itu tuh. Iyalah. Sepanjang itu. Ini gila orang-orang bos. Izinin masuk semua. Sepi. Orang. Ini baru pekarangannya pak ya. Iya. Rumahnya apa lagi ya? Oh rumahnya masih pelosok pelosok sana. Oh lebih gede lagi ya? Apa? Lebih gede ya, lagi rumahnya. Pokoknya pelosok pokoknya. Wow. Keren. Ini berapa kilo nih pekarangannya pak? Ya kurang lebih 1000 kilo lah. Sekilo? Seribu kilo. Seribu kilo pekarangannya cuk. Kayak Surabaya Jakarta. Gondeng. 1000 meter berarti ya. Ayo foto-foto sele. Ya apa caranya? Asli bos. Ini masih jalan apa doi? Jalan apa ini? Kan ini sepi tadi gak ada lampu merah. Pelan-pelan aja. Asli bos, sepi bos. Gile. Ki review aspal iki, Cuk. Hah? Vlog review aspal. Oh iya. Aspal pekarangan rumah Mang Oleh. Kawaran jalanan kok ngene tok, seneng ya le ya. Wis, makanya aku kadang-kadang isu-isu arah rene. Oh, alah. Enak iki koyo gone dhewe, Cuk. Awas, awas. Saat ini menunjukkan pukul 4.41 kilometer 16,71 ya. Masih OTW ke Tugu Pahlawan. Kira-kira berapa menit lagi, Le? 15 menit lagi nyampe Tugu Pahlawan ya. Oke, geng. Ntar lagi kita nyampe. Itu sudah kelihatan Tugu Pahlawannya. Nanti kita istirahat di sana ya. Ambil foto-foto. Cari minum. Wes ayo. Mangan ya? Yo yo yo. Cuy. Mangan, boleh mangan nih? Iya. Boleh mangan, guys. Titik nol, tau ini rum. Titik nol ya? Itu titik nol tulisan. Oh iya. Titik nol. Tapi itu sudah ini tambah
9 tahun di Surabaya tapi baru tahu ini juga. Kantor bener. Kantor apa? Bener super. Ini gak bener ya. Gak bener soalnya. Gak bener ada soalnya. Ayo, boleh makan. Hah? Soto guys. Ini dari soto Madura atau soto Bengkalan apa? Yo Magalan kan Madura itu. Merek ya itu soto Madura. Nah, ini soto Madura, ini soto Bengkalan. Berarti ono loro. Berarti lebih luas. Lebih luas. Apa sing luas? Cangkupannya. Cangkupannya. Sampai ngomong jangkauannya, sampai cakupannya, mari cangkupannya. Oke, sun. Mantap. Makasih, yuk. Yuk, makasih, Bro. Makan cuy. Cek. Kenyang bos. Oh, seperti biasa ya. Dia yang ngajak, dia yang bayar. Cari man suara lagi. Ya. Wena. Ale bayar terus lah, sudah. Dia yang ngajak, dia yang bayar gitu ya. Ini ceritanya kayak gitu. Oke, coy. Situasi terpantau ramai tapi lancar. Kita langsung caw saja biar nggak terlalu macet. Oke, gengs, kita udah kenyang, kita OTW pulang bersama Bung Soleh sebelum maghrib ya dan sebelum gelap. Terima kasih telah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.